Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Meleduk teman-teman. Teman-teman, saya akan memasak teman-teman. Memasak atau membuat kolak oblang dari durian teman-teman yang rasanya sangat lezat. Ini duriannya yang sudah saya kupas. Yuk teman-teman, ikuti saya membuat kolak oblang durian. Semoga ini memberi informasi dan memberi inspirasi bagi teman-teman yang ingin menjadi konten kreator. Cekidot teman-teman. Ini teman-teman bahannya yang akan saya rebus, satu buah durian yang sudah saya belah, durian yang matang, dan satu buah kara instan serta 3 buah gula merah dan 500 ml air bersih. 500 mili sama dengan hampir satu gayung kecil penuh teman-teman. Segayung kecil penuh langsung saja. Airnya sudah sedikit mendidih, tidak apa-apa, baru sedikit mendidih saja. Dimasukkan duriannya terlebih dahulu. Nih teman-teman, dicemplung-cemplungkan saja atau digujubar-gujubarkan duriannya ke dalam air yang sudah mendidih teman-teman. Hati-hati, ini panas airnya. Oke, biji duriannya atau bagian dalam duriannya sudah dimasukkan. Ditunggu sampai airnya benar-benar mendidih seperti ini. Selanjutnya dimasukkan gula merahnya teman-teman. Gula merahnya sebelum dimasukkan ditumbuk terlebih dahulu atau dihaluskan terlebih dahulu. Lanjut kara instannya dimasukkan. Ini cukup praktis memasak atau membuat kolak oblang durian teman-teman. Langsung saja diaduk-aduk dan jangan lupa teman-teman ditambahi sedikit garam ya pada saat memasak oblang atau kolak durian ini. Ini cukup simple, hanya direbus sampai mendidih kurang lebih 15 menit saja teman-teman. Sudah siap untuk diangkat dan dihidangkan. Beuh, sedap sangat tuh teman-teman. Teman-teman, terima kasih sudah mengikuti kegiatan saya membuat oblang atau kolak durian duren. Semoga ini memberi informasi bagi teman-teman yang ingin memasak membuat kolak oblang dari durian dan menginspirasi bagi teman-teman yang ingin menjadi konten kreator YouTuber. Silahkan bagikan channel ini agar channel ini semakin meledug. Sangat cintai selalu alam, sehat selalu. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.